Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Oke teman-teman, kemarin saya sempat membuka pulsator mesin cuci ya teman-teman. Terus ada yang komentar, kok punya saya keras ya. Memang ada sebagian yang juga keras ya untuk di bagian pulsatornya, tarikannya itu susah ya. Nah untuk cara mengatasinya, di video kali ini juga saya bertemu dengan pulsator juga yang susah diangkatnya ya teman-teman. Dan untuk langkah-langkahnya, sekarang kita tinggal putar, maksud saya tinggal kita buka baut yang pada di pulsator ya, di tengah ini. Nah ini juga kesusahan teman-teman saya untuk menariknya, karena juga cukup keras ya, jadi agak susah. Dan untuk cara mengatasinya ya teman-teman, bisa menggunakan kawat atau pengait ya teman-teman. Nah di video kali ini saya sudah ada pengaitnya ya. Nah ini pengaitnya, kita masukkan ke bagian lubang di pulsator ya teman-teman. Nah seperti ini. Satunya lagi. Nah, selanjutnya kita akan tarik seperti ini ya, teman-teman. Nah, sambil digoyangin. Dan untuk pulsatornya masih bersih ya, teman-teman. Karena kemarin juga dulunya sempat dibersihkan ya sama orangnya, tapi yang sekarang ini dia nggak bisa buka karena keras ya teman-teman, nggak bisa ketarik. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video dari kami ya, semoga bermanfaat. Jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.